perhatikan guys, ini saya beli magnetic stirrer dengan harga yang murah. Nah tapi bagus, nggak perlu nyolok ke listrik ya. Mungkin pas listrik mati atau gimana dia bisa, karena sistemnya kayaknya dia kayak ngecas kayak gitu pakai baterai. Nanti kalau habis bisa dicas. Menurut saya ini bagus banget ya, apalagi yang misalnya kadang-kadang listrik mati atau gimana, nggak ada masalah kalau di sini asal casnya penuh. Cuma sayangnya nggak tahu ya baterainya tinggal berapa tuh nggak tahu. Jadi nggak perlu langsung nyolok listrik kecuali pas habis ininya apa namanya habis baterai. Tapi nggak tahu ini kuatnya berapa lama. Ini cek ya. Sayangnya saya nggak bawa magnetic stirrer saya di lab, kebetulan lupa nggak dibawa. Nah ini enak banget makainya, tinggal di kayak gitu ya. Terus pokoknya ada yang butuh bisa menghubungi saya, lumayan.